Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita pagi ini saya mau ngasih info tentang proyek-proyek kita ya yang sedang kita bangun. Mau kita bangun tapi belum selesai. Jadi ada beberapa proyek yang masih berjalan. Nah, ini contohnya ini. Diwangi tok ya. Ya, ini salah satu proyek ini udah agak lama sebenarnya ini, cuman belum bisa kita kerjakan secara maksimal. Di komentar itu banyak yang request, Bang bikin mini truck. Mungkin baru kali ini kita bisa mau bikin, karena ini sebenarnya bukan bidang saya ya. Saya itu lebih ke off-road sih sebenarnya, cuman banyak request jadi kita nyoba juga ini latihan. Hasilnya baru seperti ini. Ya. Malah mbokong kamera. Ini mbokong. Waduh. Ini velgnya ini kita bikin ya. Kita pakai kita press. Terus untuk ringnya ini ring 10. Jadi kita pakai ban yang biasa dipakai pada ban teruntung atau ban ST20, Suzuki ST20. Velgnya pun yang kita pakai adalah velg ST20, cuman kita custom lagi. Kita custom karena biar agak mirip lah. Terus untuk lubangnya sendiri kita buat 6 seperti pada truk ya. Untuk proses-prosesnya mungkin tidak akan saya perlihatkan kali ini ya, untuk proses-prosesnya besok akan kita rangkum aja, kita jadikan satu. Ini cuman duplikan proyek aja ini yang saat ini sedang kita lakukan. Terus ada bagian belakang juga. Pada bagian belakang ini bannya kita double seperti ini. Oke, saya sambil nyuting ya. Ya. Yang belakang seperti ini velgnya. Kelihatan nggak? Kelihatan ya. Tapi ya masih acak-acakanlah, belum mulus ya. Velgnya sama seperti yang depan kita bikinnya. Ban juga sama. Ya. Terus untuk garden, nih gardennya. Kelihatan nggak? Ya, garden dan sasis. Garden ini dari mobil cari kalau zebra. Ini dari zebra. Ya, untuk pada bagian per-pernya ini saya juga ambilkan dari mobil umumnya mobil ya, seperti mobil cherry atau zebra. Ini seperti ini. Terus untuk bagian sasis ini juga kita sistemnya keling seperti pada truk ya. Ada sekat-sekatnya juga sini. Terus yang belakang ini kita double juga pernya. Tapi ini ya baru uji coba, nanti saya belum tahu nanti beban yang akan dipakai seperti apa. Terus untuk sasis ini juga kita bikin ya, kita bikin sendiri. Pada bagian depan ini masih belum jadi, belum sempurna ini. Kemarin ukurnya salah ini, yang pada bagian depan ini. Ini dulu masih
kelebihan ya, nanti kita set ulang lagi. Terus ini per juga sama, ngambil dari mobil Suzuki Carry. Terus pada bagian depan sini apa, untuk baleknya ya, balek kondisinya ya humid semua. Kalau balek ini depan ini humid, kita bikin manual. Nah, kita bentuk seperti ya ya seperti ini, kelihatan nggak kayak dari bawah ya. Sebentar. Nah, seperti itu yang dari depannya. Dari depan seperti ini penampakannya ya. Jadi selama ini kalau kita proses bikin mobil, bikin mini itu, kita enggak punya data yang detail, atau istilahnya kalau orang bilang cetak biru ya, kita enggak ada. Jadi cuman main insting, kadang main browsing di Google itu gambarnya seperti apa, terus cuman kita kira-kira. Seperti juga ini, kita bikin mini truk ini, saya sampai sekarang ini saya belum tahu nanti mau dibikin seperti apa, itu saya masih belum ada gambaran juga. Ini cuman kemarin sempat lihat apa di gambar itu, sasisnya kok seperti ini. Jadi ya kita bikin sasisnya seperti ini dulu, ukurannya juga kita sandingkan ya, kita miripkan. Ini panjangnya 3 meter lebih, 3 meter 20-an kalau tidak salah. Kalau rencana saya sih ini bikin truk yang bukan truk yang ini ya, yang kecil ya, truk yang kakaknya yang kecil itu, truk apa namanya ya, saya bukan bidang truk ya, nggak tahu ya. Nanti kalau ada yang tahu truk apa namanya, nanti yang pokoknya truknya itu seperti kakaknya apa ya, nanti tak kasih gambar aja ya, itu namanya truk apa nyebutnya, mungkin saya gambarnya seperti itu. Nanti anak itu kayaknya mau ikut juga bikin, tak bikinin truk tapi nanti lebih kecil lagi. Cuman ini harus saya selesaikan dulu, kalau ini selesai nanti baru kita proses yang selanjutnya. Selain mini truk, saya juga masih ada, jadi garapan kita itu kadang request, ada juga yang garapan sudah pernah kita garap, orang ke tempat kita mau seperti yang sudah pernah kita garap. Contohnya ini ya, ini Rubicon seperti yang dulu pernah kita garap. Ini ada yang pesen lagi seperti ini. Jadi sambil kita garap juga pesanan-pesanan orang. Jadi ya untuk konten mungkin tidak terlalu bisa sering upload ya, karena harus kita sambil dengan yang lainnya. Seperti ini persiapan untuk wheelies, mini wheelies. Terus ini yang sudah hampir jadi. Karena kita keterbatasan juga dengan pekerja ya, yang kerja di tempat kita itu tidak banyak. Cuman ada 4 orang, 5 orang dengan saya. Terus ini juga ada proyek, yang ini mungkin besok saya upload. Sekilas seperti ini. Ya. Sementara ini dulu dari Rimbono Homestay. Saya ini mau ngajak ngomong anak. Arnadi kan? Nanti. Ini sudah persiapan ya, ini sudah dari kemarin. Jadi ceritanya sudah 1 bulan puasa itu kan anak diam di rumah terus, mungkin jenuh. Kali ini mau ngajak di main trailnya. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Aman. Tangan. Nabrak. Ngatur. Aman, katet.
Tangi. Wah, tuh anjing.